Peringatan cuaca ekstrim Jumat tanggal 1 Juli waspada 16 wilayah berpotensi hujan lebat dan angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk besok, Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Waspada wilayah Jawa Timur dan Bali berpotensi hujan yang dapat disertai angin kencang. Kemudian, angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Riau dan Banten. Berikut beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat petir hingga angin kencang pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. 16 wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua. Wilayah yang berpotensi angin kencang, Kep, Riau, Banten. Peringatan cuaca ekstrim Jumat tanggal 1 Juli waspada 16 wilayah berpotensi hujan lebat dan angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk besok, Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Waspada wilayah Jawa Timur dan Bali berpotensi hujan yang dapat disertai angin kencang. Kemudian, angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Riau dan Banten. Berikut beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat petir hingga angin kencang pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. 16 wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua. Wilayah yang berpotensi angin kencang, Kep, Riau, Banten.